Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dude. Kali ini aku akan merubah rumahku menjadi 2 tingkat, guys. Oke, langsung saja. Kita langsung membuat rumahku menjadi 2 tingkat dengan mode cepat. Okay. Wah, ini kecepatan gila nih, guys. Membangun rumah. Seorang Dude, tukang bangunan tercepat di dunia, membangun sebuah rumah dengan sangat cepat. 2 tingkat lagi. Setelan minimalis, guys. Okay, ayo kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Okay. Ini aku memakai senjata ajaib yang bisa mengeluarkan peluru kotak balok untuk membangun sebuah rumah di kota Dudes. Dan kali ini aku membangun rumahku sendiri, mempercantik dan memperindah dan memperkuat dan memperluas. Membuat 2 tingkat. Okay, sampingnya sudah jadi, bangunan sampingnya. Okay, tambah lagi ya. Di sini kita buat garasi ya, garasi mobil Dude di atas genteng. Waduh, mantap nih. Oke, lanjut. Oke, sebentar lagi jadi, guys. Oke, sudah. Sekarang kita tambahkan lagi di sini. Oke, atapnya kita buat di sini. Oh, salah. Oke. Mode cepat Dude. Widi, keren banget. Nah, di sini sekarang kita tinggal menambahkan mobilnya. Oke, kita taruh mobilnya di sini. Aku taruh mobil Formula One aja. Oke, 1. Iya, jatuh. Mundur sedikit, Bang. Oke, kita mundur sedikit. Ya, taruh lagi. Oke, bisa. Iya, jatuh lagi. Oke, kita tambah lagi, guys. Kita tambah lagi. Oke, sabar, Bro. Ya, pasti ini jadi. Oke. Kita lihat. Nah, sudah kan? Oke, mantap. Wah, kalian bisa lihat di sini aman terkendali, Bro. Ini mantap sekali, cuy. Oke, kalian bisa lihat di sini. Kita langsung saja untuk turun ke bawah dan kita lihat dari bawah apa saja yang akan kita tambahkan di rumah minimalis Dude yang baru ini. Oke, kayaknya kita perlu lagi sedikit warna-warna minimalis untuk mempercantik rumah ini. Aku lihat dari jauh dulu. Oke, mantap. Maju. Oke, kita tambah di sini lagi. Waduh, mana ini senjataku? Ah, ini dia. Oke, semping sini. Tembak. Aduh, gimana nih? Nggak bisa dari situ. Dari samping sini ternyata, guys. Oke, bisa. Waduh, warnanya kuning sih. Salah pilih warna gua ini, Bro. Aduh, salah pilih warna kita, guys. Kayaknya iya, salah pilih warna ya. Kita akan mengganti warnanya dengan warna hijau. Oke, aku ganti warna hijau. Kita langsung buat lagi sini. Nah, lebih hidup warnanya, Bro. Okay. Nah, warnanya langsung jadi hidup, langsung kelihatan cantik sekali. Sekarang di mana lagi ya? Oh, bawahnya ini kita pakai warna apa ya? Kayaknya warna putih deh, bagus. Jadi kita pakai warna putih. Iya. Mantap. Oke. Wih, keren. Keren banget, cuy. Iya. Nah, di sini kita pakai warna biru aja, biru muda. Kok nggak bisa? Nah, itu bisa biru muda. Oke. Tambah lagi. Oke, mantap. Nah, kita lihat, guys, sekarang. Wow, ini keren banget, cuy. Iya. Widih, mantap sekali. Ini baru bilang rumah minimalis Dude, rumah 2 tingkat, garasi mobil di atas genteng. Aduh, apalagi harus kita tambahkan, guys, warna apa supaya terlihat cantik di atas sana. Kita pakai warna ungu muda deh atau pink. Kita lihat saja. Aku pikir dulu. Ya. Oke, sabar. Atur warnanya. Nah, oke. Kok nggak bisa? Nggak bisa, guys. Nah, itu bisa. Ternyata warnanya ungu. Oke. Mantap, cuy.
Wih, keren mamin. Mantap kan ini dia guys. Rumah Dude. Oke, di sini tambah lagi kita supaya lebih berwarna rumah Dude. Oke, tambah lagi. Oke. Tambah. Oke, mantap sekali. Kalian bisa lihat sekarang guys, kita ganti pagi dulu agar terlihat mantap. Widih, ya ini dia rumah baru Dude sudah jadi, rumah minimalis ya. Kita rehab rumahnya sekarang menjadi cantik seperti ini, dan ada mobil di atas gentengnya. Parkiran mobilnya di atas genteng guys, sengaja aku buat supaya ketika polisi mengejar aku bisa naik ke atas dan langsung kabur dari atas genteng. Oke, kita langsung saja guys, lihat ini dia rumah Dude, rumah dua tingkat sudah jadi bro. Sekarang kita akan lihat dari samping. Wah keren, keren banget. Oke. Wow.